Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Yalah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala berkat, kemurahan, dan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Hingga pada saat hari ini Engkau menghadirkan, menganugerahkan kekuatan, semangat, dan kesadaran penuh untuk terus bersyukur kepada-Mu karena segala kebaikan datangnya daripada-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa salah satu yang terpenting dalam diri manusia adalah mulutnya atau lidahnya. Kitab Yudas mengatakan bahwa manusia diberikan Tuhan anugerah alat indra di dalam tubuh manusia itu ada lidah. Tetapi lidah ini bisa mengerjakan dua hal. Dari lidah ini bisa lahir kata-kata berkat, kata-kata yang baik. Tetapi sekaligus juga dari lidah yang sama bisa mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak patut, yang menyakiti. Dari lidah manusia bisa lahir kata-kata yang menyejukkan. Tetapi sekaligus dari lidah yang sama bisa juga lahir kata-kata yang bisa membakar seperti api. Saudara-saudara yang terkasih, lalu firman hari ini juga mengingatkan kita semua bahwa setiap orang harus menjaga mulutnya, menjaga kata-katanya, menjaga narasi atau diksi yang keluar dari ucapannya. Karena itu teramat penting bagi kita bahwa setiap orang harus tetap menjaga attitude, sikap hidup sopan santun melalui tutur kata. Karena itu lewat tutur kata yang baik, maka kita dapat menyampaikan pesan-pesan yang baik, bahkan untuk mengungkapkan isi hati, mungkin juga itu sebuah kekesalan. Maka kata-kata yang baik, kata-kata yang patut, yang layak itu lebih mudah diterima, didengarkan oleh orang lain. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang tidak dapat menjaga mulutnya, menjaga lidahnya, menjaga kata-kata atau ucapannya, maka itu bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang baru. Saya rasa kita pernah mengalaminya. Mungkin juga di rumah, misalnya suami istri kalau sudah marah-marahan lalu lahir kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata yang tidak patut, lalu apa yang terjadi? Berantemnya makin menjadi-jadi, konfliknya makin menjadi-jadi. Mungkin ada dari antara anak-anak kita yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang tuanya. Lalu orang tua yang mendengar itu ada yang sedih, lemas,
ada yang mungkin juga tekanan darah tingginya naik dan bisa juga menangis. Oleh karena apa? Kata-kata yang tidak baik, yang tidak sopan. Karena itu, kata-kata itu harus tetap dipelihara. Dan kita sebagai orang tua harus melatih diri dan juga melatih anak-anak kita, melatih orang-orang yang di sekitar kita juga untuk apa? Untuk memelihara perkataan yang baik. Karena perkataan yang baik akan selalu membangun kebaikan-kebaikan. Lalu kalau kita mendengar kata-kata yang tidak pantas bagi kita, kata-kata yang tidak patut bagi kita, lalu bagaimana kita merespon? Ini juga penting, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa setiap orang harus merespon dengan cara yang baik, tanpa harus terpancing untuk membalaskan dengan ucapan perkataan yang tidak pantas, yang tidak layak. Demikianlah kesejukan hati setiap orang percaya, orang Kristen itu dilatih. Tidak terpancing atau ikut panas, tidak latah oleh karena orang lain mengucapkan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Tetapi dari dalam diri kita, dari hati kita, dari pikiran kita, harus mengalir ucapan perkataan yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita juga sering mendengar ucapan, ungkapan, mulutmu adalah harimaumu. Ini mengingatkan kita semua bahwa kata-kata kita juga bisa seperti singa atau harimau yang bisa menerkam orang lain yang merasa tersinggung karena ucapan kita. Di era media sosial saat ini, maka tidak lagi hanya kata-kata atau mulutmu harimau, tetapi jarimu juga bisa menjadi harimau yang baru di zaman ini. Karena itu setiap orang yang menggunakan media sosial harus sungguh berhati-hati agar jangan sampai mengirim pesan, mengetik pesan, atau membalas pesan dengan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak layak, yang menghina orang lain, yang mengancam orang lain, yang menuturkan banyak hal yang tidak selayaknya. Kita bisa melihat itu berseliweran di media sosial yang kita ikuti, mungkin di WA, Facebook, IG, dan lain sebagainya. Kita melihat itu, tetapi hari ini dipesankan kepada kita, orang Kristen, orang yang mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus dari dalam dirinya, dari dalam mulutnya, dari apa yang diketik oleh jari kita, maka mengalirlah perkataan yang baik. Karena itu Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita untuk mengasihi satu dengan yang lain. Salah satu bentuk kasih itu adalah melalui perkataan yang baik, yang benar, yang menyejukkan, yang meneduhkan. Karena itu siapa yang ingin membangun, menata relasi yang baik antara dirinya dengan orang lain, maka bangunlah perkataan-perkataan yang baik. Jangan sampai hubungan kita kepada orang lain dirusak oleh karena perkataan-perkataan yang tidak patut yang keluar dari dalam diri kita. Karena itu alirkanlah kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah ditanamkan di dalam diri kita kepada orang lain lewat perkataan yang sejuk, yang meneduhkan. Karena itu pun adalah berkat bagi sesama. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa Surgawi, atas segala kebaikan kemurahan lewat firman hari ini, mengingatkan kami Tuhan untuk menjaga diri kami, mengontrol mulut lidah kami, perkataan kami, sehingga kami dapat mengucapkan, menyampaikan, menuturkan perkataan yang baik, yang sopan, yang menyejukkan, yang meneduhkan. Pimpin kami Tuhan agar kami tidak terpancing emosional mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang merusak dan yang meracuni. Tetapi biarlah kami Tuhan lewat perkataan kami
kehadiran kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami percaya Roh-Mu akan bekerja menuntun kehidupan kami. Tuhan Allah berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Kasih kemurahan-Mu senantiasa memimpin dan menuntun hidup kami. Tuhanlah yang menggenapi setiap apa yang menjadi kebutuhan kami, dan pemeliharaan Tuhan saja yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, supaya kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.